Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di AF Channel. Oke, kali ini saya akan mereview truk terbaru. Ada kedatangan truk Euro 4 Ranger seri 500 yang warnanya cukup menarik ya, warna Tosca dengan tipe FG. Saya akan review bagaimana review kali ini. Untuk yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu, like dan share video ini untuk mengetahui video-video terbaru dari channel saya. Akan lanjutkan review kali ini. Ini unit Euro 4 terbaru Hino Ranger seri 500 dengan warna yang cukup menarik perhatian, dengan warna hijau Tosca. Ini kita kedatangan 3 unit baru yang selesai dari karoseri, dengan karoseri Wijaya Brother. 3 unit ini dengan tipe FG yang tidak terlalu panjang ya, yang tipe 4 sumbu roda. Dari depan kita bisa lihat tampilannya warna yang menarik, warna hijau Tosca FG260JS Hino Ranger seri 500 milik PT Nir Sukses Transportindo. Ada kedatangan 3 unit dengan warna yang cukup menarik perhatian. Dari sisi dalam kita akan lihat. Nah, ini unit masih baru, masih terbungkus oleh plastik, dan kita bisa lihat kondisi dalam kendaraan atau unitnya. Nah, kilometer juga masih rendah ya, masih 860. Ini masih baru sekali, baru. Dengan kelengkapan yang ada di dalam kabin, ada pemadam api atau apar, kunci-kunci set, dongkrak dan lain-lainnya. Dengan aksesoris radio, ada lighter, ada kipas atau blower. Nah, ini tampilan untuk speedometernya. Nah, selanjutnya mari kita lihat sisi mesinnya. Mesin unit FG260 ini sudah common rail ya, karena sudah Euro 4 common rail full electrical. Nah, begini tampilannya, sangat rumit kalau kita lihat karena banyak part-part electrical atau kabel-kabel yang ada di atas engine, di bagian-bagian engine. Nah, seperti ini dia nampaknya.
kita coba untuk test route kendaraan baru FG260 dengan warna yang cukup menarik perhatian, hijau Tosca. Oke, itu saja review kali ini dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan perkataan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan review-review selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.